pertanianku, sekarang kita ada di depan gedung Museum Pertanian. Nah, kita cari tahu yuk isinya ada apa aja. Galeri pertama ini prakolonial. Hmm. Ini tentang galeri pangan dan kebudayaan. Jadi tema Museum Pertanian itu adalah bertolak dari masa lalu menapak ke masa depan. Biasa kita punya seperti tadi tanah, kita punya macam-macam, kemudian tanah itu ditumbuhi dengan berbagai macam tumbuhan yang bermacam-macam, kemudian makhluk hidup juga bermacam-macam. Materi dasar ini prakolonial, jadi menggambarkan pertanian zaman dulu yang tradisional. Ini penggambaran pertanian zaman dulu. Ini apa namanya, timeline sejarah dulu. Oh iya. Yeah. Dari mulai dulu ini replika kapal VOC yang ditumpangi oleh Cornelis de Houtman. Ini replika kapal Amsterdam. Indonesia. Dulunya juga kepala sebenarnya. Maksudnya di perpustakaan. Ini replika. Ya, ini buku tahunan Kementerian Pertanian. Dagbu van het Departement van Landbouw. Dari Nederland sendiri. Ini tahun 1906. Jadi Kementerian Pertanian itu 1905 didirikannya. Ini buku-buku tahunannya. Jadi di perpustakaan itu banyak. Ini buku botani. Oh, aslinya sebesar ini ya bukunya? Salah satunya. Ini abad ke-17 nih, 17-18. Wow! Oh iya benar, 17-41. Sampai jumpa.
sekarang kita lagi istirahat nih di Coffee Corner. Karena tadi kita kan udah keliling tuh dari bawah, dan ini ternyata ada di lantai 2. Lantai 2 itu tempatnya apa, Mas? Ini kita sebut Galeri Kebijakan dan Komoditas. Ya, Galeri Kebijakan dan Komoditas. Jadi di sini itu lebih menunjukkan ke sejarah di mana terbentuknya dulu pertanian di Indonesia, terus sejarah siapa? Menteri Pertanian pertama di Indonesia itu siapa? Tadi kita udah lihat-lihat juga. Nah, selain itu ada apa aja lagi sih, Mas, di sini? Ya, di sini yang ditampilkan adalah macam-macam komoditas. Salah satunya adalah perkebunan. Misalnya kita punya perkebunan kelapa, kemudian kina, kelapa sawit, ada tebu, kemudian ada karet. Kemudian yang terkenal dari zaman dulu, kita tampilkan di sini rempah-rempah, kemudian ada tanaman-tanaman obat. Kemudian yang komoditas yang terkenal saat ini kan kita punya kopi, ada yang di kalangan milenial sih, kita punya kopi, punya teh dan kakao. Itu kita punya spot-spot tentang komoditas-komoditas tersebut. Nah, jadi si Coffee Corner ini kita bisa nikmatin kopinya itu kira-kira gimana sih, Mas? Oh iya, Coffee Corner ini biasanya kalau ada kunjungan, ada rombongan misalnya, biasanya kita buka. Kalau ada kunjungan acara apa, biasanya kita cicip-cicip kopi atau teh atau coklat di sini. Oh, jadi gitu sobat pertanianku, kita nggak bisa menikmati kopi di sini secara rutin atau setiap hari gitu. Jadi kalau misalkan ada event tertentu, kita baru bisa nyicip kopi di sini gitu. Kira-kira jadwalnya ditentukan nggak sih, Mas, kalau misalkan kalau ada yang mau nyicip kopi, itu nanti ada jadwalnya. Ini nanti ada kunjungan, bisa datang ke sini, jadi bisa ikut nyicip kopi juga di sini. Oh iya, bisa jadi. Mungkin kita nanti kita mungkin bikin acara apa, ngopi atau ngeteh di museum. Mungkin kita bisa mengumumkan ke masyarakat. Atau misalnya ada kunjungan tertentu, kita biasanya kita buka coffee corner ini. Oh gitu, oke. Menarik ya. Terus Mas, nanti tuh kan kita ada, sebenarnya kan di sini ada 3 lantai ya. Tadi dibilang ada 3 lantai. Lantai pertama itu tadi galeri pangan dan peradaban. Yang kedua galeri komunitas. Komoditas dan kebijakan. Komoditas dan kebijakan. Dan yang ketiga itu ada galeri. Kita punya galeri pertanian masa depan. Oke. Jadi setelah ini kita ke lantai 3. Nah, di bawah kita melihat pertanian-pertanian zaman dulu ya, Mas, ya begitu. Tuh. Ya. Nah, di lantai 2 ini lebih ke hasil pertaniannya ya. Betul. Jadi perkembangan sejarah dari zaman dulu seperti apa, kemudian kita lewati sampai 2019. Oh. Kita baru masuk ke masa depan. Wah, menarik. Nanti kita ke masa depan loh. Yuk, lanjut. Minum dulu tapi istirahat dulu. Lantai ketiga dari Museum Pertanian. Ini galeri pertanian masa depan. Di sini kita bisa ngelihat alat-alat pertanian yang akan digunakan di masa depan gitu ya. Ya, betul. Ini hasil-hasil penelitian para peneliti di bidang pertanian yang akan ditampilkan di sini. Misalnya ada biodiesel. Kita punya biodiesel dari sawit. Kemudian ada drone yang dipakai untuk pemupukan dan lain-lain. Untuk
penyiraman juga biasanya. Betul. Dan masih ada banyak yang alat lainnya. Silakan berkunjung ke museum tanaman. Setiap hari dan bakalan ditemenin sama Mas Asri.